Teman-teman, selamat datang di channel Grid Auto dan inilah MG New ZS. Yes teman-teman, jadi sebelum kita berbicara soal mobilnya, saya pengen share dulu tentang MG. Jadi ini MG, ini umurnya udah nyari 100 tahun nih. Dia basisnya di London, di Inggris. Dan kita tahu dia adalah salah satu pabrikan yang udah mulai banyak di Indonesia. Total outlet resminya itu udah ada lebih dari 14, termasuk di Jakarta, Surabaya, Medan, dan kota-kota lainnya. Kita tahu bahwa dengan nafasnya MG, yaitu Brit Dynamic itu, dia mengedepankan pertama adalah soal desain yang sangat Inggris. Kedua, fiturnya yang soal keselamatan itu mesti oke banget. Lalu handling yang presisi dan tenaganya mesti yang mesti pas lah, mesti powerful untuk mobil-mobil di kelasnya. Termasuk si MG ZS ini, New ZS tepatnya. Nah, sekarang saya pengen bahas soal New ZS. Kita tahu bahwa ini adalah SUV yang secara tampilan kalau orang yang suka sama desain progresif, mestinya sih cocok dengan si MG New ZS ini. Termasuk ada ikonik dari logo nih, segi 8-nya MG ini mestinya udah lumayan ikonik ya. Karena yang suka sama otomotif, meskipun MG itu relatif baru gitu di Indonesia, tapi secara global, MG dengan logonya seperti ini terkenal. Nah, tempat di mana si emblem yang terkenal ini berada adalah grillnya teman-teman. Ini high gloss grill. Jadi kelihatan kalau dia memang lebih mengkilap ya, glossy-nya tuh kelihatan banget. Gitu ya, body yang dinamis, lalu logo yang ikonik sama grill yang high gloss itu mungkin buat orang yang suka sama MG, formulanya pas lah. Lalu di bagian samping. Oh iya, saya mesti bilang bahwa ini LED-nya baru, light emitted diode dengan DRL, daytime running light. Jadi kelihatan ya, meskipun siang dengan lampunya tetap menyala, mestinya lebih baik secara keselamatan karena pengendara lain itu lebih aware. Nah, peleknya teman-teman, ini memang two-tone ya. Kalau dalam bahasanya MG ini dual tone Tomahawk design spoke. Sekali lagi ada logo MG-nya segi 8. Nah, sekarang bagian belakangnya teman-teman, ini dengan LED rear light. LED itu selalu menjadi hal yang menyenangkan buat mobil zaman sekarang karena tampilannya memang modern. Terlihat modern, lalu secara konsumsi energinya itu lebih baik dibanding halogen biasa. Yang saya suka adalah ini teman-teman. Jadi secara mekanisme kuncinya manual, tapi dengan handle-nya yang nih tersembunyi. Jadi logo sekaligus sebagai bukan pintu gitu. Ini tulisan Brit Dynamic-nya dan di situ ZS. Sekarang kita masuk ke dalam yuk. Ini kuncinya kayak gini teman-teman. Dan untuk masuknya itu smart entry, jadi cukup dikantongin aja. Lalu kalau mau kunci misalnya kayak gini, lalu atau mau buka lagi, simple. Saya nyalain dulu teman-teman. Tombol juga, jadi ya pas masuk dan pas nyalain mesin pun modul remote tinggal dikantongin aja, jadi sangat memudahkan lah. Nah, panel instrumen di sini 7 inci dan ini semua ngasih banyak informasi. Tapi kalau saya memang suka yang di sini nih. Pertama dia berada di tengah, jadi semua penumpang dapat akses visual. Lalu ini ada Apple CarPlay dan Android Auto, teman-teman. Jadi ya kalau buat saya pribadi yang pengguna iOS atau kerabat saya yang pakai Android Auto mestinya sih lebih gampang dia mau akses navigasi misalnya, dia mau akses ke musik misalnya. Jadi nggak hanya nyaman tapi juga memudahkan ketika berkendara gitu. Kita tahu di sini ada sunroof dan nggak hanya sunroof teman-teman, tapi ini panoramik karena aksesnya luas dan dengan kaca yang transparan. Dan ini yang pertama dilihat ketika saya duduk adalah ini udah soft touch, jadi ya
buat orang yang suka sama detail-detail kayak gini ini berharga sebenarnya. Tadi saya udah sebut soal head unit, soal ini juga, soal panel instrumen dan fitur-fitur lainnya. Ini ada kamera parkir, tapi nggak sembarang kamera parkir karena ini 360 teman-teman, omnidirection. Jadi dengan tampilan yang kayak helicopter view gitu ya, 360 gitu ya bahasa globalnya. Ini ngebuat kita kalau ngelewatin jalan-jalan yang sempit atau misalnya ngelewatin parkir yang kayak di apartemen gitu misalnya atau di mall gitu, ini sangat membantu. Dan ini yang menarik nih. Ini nggak hanya 2D dari atas, tapi juga bisa 3D. Asik banget. Asli enak banget. Lalu jok, ini joknya juga elektris. Sehingga soal pengaturan pun juga lebih menyenangkan ya, apalagi buat orang yang suka sama fitur-fitur yang canggih gitu. Jok ini bisa memberikan rasa asik itu. Lalu di sini juga ada parkir dengan elektris, ada auto vehicle hold juga. Lalu USB. Yang di sebelah kiri itu buat akses ke Apple CarPlay dan Android Auto. Yang di sebelah kanan itu buat charging. Dan ini nggak cuma dua teman-teman, ada 5. Ada 5 USB. Artinya untuk semua penumpang ketika bepergian untuk jalan jauh gitu ya, ya nggak bakal kehabisan baterai lah ya. Apalagi kalau buat scrolling-scrolling Instagram gitu, USB 5 biji itu sangat menyenangkan. Nah, fitur-fitur lainnya teman-teman yang saya suka nih, jok kulit, setir juga kulit, lalu dia ada cruise control, dan dia juga ada speed limiter nih. Jadi kalau misalnya teman-teman mobilnya lagi dipakai sama kerabat atau sama adik atau sama istri gitu misalnya, nggak pengen terlalu kenceng nih mobil, di set aja misalnya maksimal di 80 km per jam speed limiter. Lalu nih lampunya auto, dan by the way ini lampunya saklarnya di kiri teman-teman, kayak mobil Eropa. Jadi yang sebelah kanan itu buat wiper gitu sih. Dan untuk fitur lengkapnya dari MG New ZS ini teman-teman bisa lihat di sini. Baris kedua. Oke, ini kita tahu bahwa dengan si panoramic iMac ini dengan cahaya yang bebas masuk membuat suasananya jadi lebih roomy gitu ya. Dan ini fix tapi secara ergonomi nyaman, termasuk sudutnya ini lumayan rebah buat saya. Ini ada ISOFIX juga, artinya buat bawa child seat lebih oke. Lalu juga ada headrest 3 dan ini semua seat belt-nya 3 titik teman-teman. 3 point seat belt gitu. Soal akomodasi bisa lihat di sini udah lebih dari 10 jari. Lalu untuk headroom di sini sudah lebih dari 5 jari lah. Artinya ini mobil termasuk leluasa untuk memberikan akomodasi yang baik. Dan sekarang kita coba jalan. Teman-teman, jadi yang perlu saya highlight pertama kali dari si new MG ZS ini adalah soal safety feature nih. Ini mobil airbagnya nggak cuma 2 nih, tapi ada 6. Depan, lalu di samping sama di curtain. Ya artinya kalau airbagnya lebih banyak, perlindungan lebih menyeluruh ya lebih baik. Dan by the way, ini rangkanya dengan full space frame ini dapat 5 star nih. Rating dari Asian NCAP. Ya itu sekaligus membuktikan kalau keselamatan adalah hal yang memang menjadi concern oleh si new MG ZS ini gitu. Lalu dia juga ada auto vehicle hold, dan fitur lain yang terkait safety adalah dia punya kontrol stabilitas, dia punya kontrol traksi, dia punya hill start assist, dia punya hill descent control. Jadi ya buat mereka atau mungkin teman-teman yang sangat peduli terhadap safety feature, ya ini adalah salah satu pilihan terbaik. Nah, kemudian soal handlingnya, ini mobil kan merek Eropa ya, merek Inggris. Jadi karakternya ini lebih enak memang buat bermanuver. Jadi set suspensi, sasisnya itu lebih apa ya? Lebih asik gitu buat kalau nikung kenceng gitu. Semuanya support untuk memberikan kasihan berkendara melalui handling yang tajam. Kalau menurut saya sih gitu. Nah, yang baru juga dari si new MG ZS ini adalah dari transmisinya, teman-teman. Manufakturnya dari Aisin.
Dan dengan transmisi yang baru ini, dia bisa memberikan kehalusan transfer tenaga yang lebih baik. Jadi lebih halus. Dan dengan mode manual nih, sampai 8 percepatan nih, yang ngebuat ini mobil jadi lebih fleksibel sebenarnya. Kalau misalnya tiba-tiba pengen nyalip secara lebih sigap, atau ketika menghadapi tanjakan gitu, colok ke mode manual ya lebih enak lagi dipacunya. Gitu sih, artinya soal rasa berkendara, handlingnya oke, transmisinya bisa mentransfer dengan lebih halus, dan safety feature-nya bisa memberikan ketenangan lebih baik. Teman-teman, sekarang kita sampai pada akhir ulasannya. Jadi si New MG ZS ini buat saya adalah mobil yang secara tampilan memang modern ya. Dia cocok buat semua lifestyle, terutama yang dinamis. Pas lah, dan dia oke untuk berselancar di banyak kota di Indonesia. Jadi salah satu pilihan terbaik buat teman-teman yang aware soal desain keren, soal fitur yang impresif, dan tentu saja soal SUV yang atraktif. Mungkin itu dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen teman-teman. Supaya dapat info kalau ada video baru dari Great Auto. Dan MG, amazing style of you.